Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Herlan. Umur saya 40 tahun. Alamat saya Dusun Cipondang, Kecamatan Curah, Kabupaten Pangandaran. Keseharian saya sehari-hari adalah seorang petani kelapa atau motivasi saya ikut SL ini adalah tujuannya supaya hasil kerja saya ataupun tanaman saya bisa lebih baik lagi. Kemudian selama 10 kali pertemuan, apa yang saya peroleh adalah ternyata banyak hal positif yang bisa saya lakukan. Antaranya dari proses pemeliharaan tanah sampai dengan pohon kelapa itu sendiri, pada akhirnya adalah tujuan petani peres adalah untuk menghasilkan nira yang lain. Kemudiannya lagi adalah mendapatkan gula yang kualitasnya baik. Kemudian manfaatnya ternyata setelah saya bandingkan sebelum dan sesudah mengikuti SL ini adalah banyak proses yang tadinya istilahnya bisa dibilang sia-sia, ternyata sekarang alhamdulillah dari SL ini proses pemupukan sudah mulai baik. Kemudian juga pohon kelapa saya yang tadinya saya nyadap perlu pohon banyak, setelah ikut SL ini dengan hasil yang sama tetapi saya bisa mengurangi pohon kelapa, artinya secara fisik juga bisa berhemat. Kemudian harapan saya ke depan adalah ada kegiatan yang berkesinambungan, artinya kami tidak ditinggalkan sampai di sini saja. Tentunya kami berharap kepada pihak-pihak terkait, kepada samudra, kepada ulilever, kemudian pendamping kami adalah BDRI, ada kegiatan ke depannya bisa kembali diulang. Kemudian kesannya adalah yang pertama, kami tidak akan berpesan pesan kepada samudra atau ulilever atau BDRI. Yang pertama kepada teman-teman, apa yang sudah kita peroleh, kalau ingin melihat hasilnya, tentunya kita tidak hanya bisa sebatas belajar seperti ini, harus ada praktek atau kerja ke lapangan diterapkan. Artinya kita simak sebanyak bagaimanapun ilmu yang kita dapat di SL ini, kalau tidak dipraktekkan tentunya tidak akan mendapatkan atau menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Saya dapatkan setelah melaksanakan SL selama 10 minggu. Yang pertama, kami lebih tahu bagaimana caranya memelihara kelapa yang baik, pengendalian pohon, pengendalian hama dan yang lainnya. Yang selanjutnya, kami juga jadi tahu ini bagaimana caranya mengelola keuangan. Selama ini saya kira saya menjadi penyebab itu adalah ada keuntungannya, ternyata setelah dihitung minus besar gitu dari hasil yang telah saya kerjakan. Harapan saya kedepannya mudah-mudahan pada instansi terkait di atas tadi, BPR dan PT Samudra Jaya Abadi untuk kedepannya supaya lebih mementingkan atau melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh para penyadap. Yang selanjutnya pesan saya kepada PT Unilever dan juga Samudra Jaya Abadi. Jadi jangan sampai hanya sampai di sini mengadakan SL ini. Untuk yang kedepannya mudah-mudahan istilahnya ini ada sekolah yang lebih was
satu. Petani.